Ripuh, tidak ada kreo. Wah. Wah, kru. Ah. Dipecatan kira kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya kita mau bikin video buat gedung Riji Ajara. Ya, dari sini udah ada tuh videografernya. Hari ini kita cuma berdua aja. Gua setengah sama yang megangin ini. Gimana masih setengah? Oke ya, saya kasih kamu videonya. Oke, guys. Ini sebenarnya waktunya udah sore ya. Jadi dari tadi kita udah ngambil beberapa footage. Cuma karena kita berdua ya, jadi nggak ada apa? Nggak ada yang megang kamera buat video BTS-nya. Jadi ya gini lah. Pokoknya sekarang kita udah sore aja. Sempat ada gangguan teknis juga kunci dari gedung Riji Ajaranya. Ya. Kunci dari gedung Riji Ajaranya tuh nggak ada. Jadi nungguin dulu yang pegang kuncinya. Oke, ya pokoknya sekarang kita mau ngambil footage-footage dari gedungnya. Bagian luar, bagian dalam, semuanya pokoknya ada. Oke, saksikan terus video aja ya guys. Pokoknya perjalanan masih panjang. Hati-hati di jalan. Sekarang kita ke dalam dengan luas 4x20. Cek it out. Sud, pokoknya bagian jero nah lah. Kan luas bagian jero tadi 3x20. Kasut we ieu lampu-lampuna naon we. Merek itu tuh merek Riji Ajaharana. Oke, jadi dalamnya ini luasnya 3x20 ya guys ya. Panggung-panggung sekalian itu. Kan kayak ya penjelasan anak panggung. Ayana keras mau ngambil kita sumber giling, kita nyumput dulu di luar. Orang kemana tuh nyumput lah orang? Orang nyumput lah tuh? Ameh tadi udah kudak orang. Tuh guys, bisa dilihat guys. Ini teh kolamnya airnya agak hijau karena memang
selama Ramadan mah nggak ada yang akan nikah. Kalau misalkan mau dipakai, ada yang nikahan, baru ini air kolam itu diganti dengan yang jernih. Kolamnya bersihin dulu, ikannya juga dimandiin dulu. Oke, jadi guys ya, ini tuh kita lagi nge-review yang teras kanan. Luasnya tuh 6x35. Ya. Nanti kita review yang teras kirinya ini. Nah, kalau teras kirinya ini tuh bisa buat mobil. Ya, akses jalur mobil masuk ke sini. Jadi buat yang bawa catering atau bawa kayak dari luar di sana, jadi buat yang bawa catering, tenda atau peralatan lainnya teh lewat sini. Nah, nanti teh ke sana ke dapur, bisa langsung ke dapur. Gitu guys. Dan nanti kita review juga barengan aja sama itu. Tuh, ternyata bener rumput gendela. Lagi belah mana? Itu gimana lewat ke orang? Ada? Gimana lewat? Ada selang ada tongkat bawah. Mesti kayak di dia, weh. Gimana lewat ke orang? Hah? Ada eta karung ih tong dibawa. Buka pasena. Kuncinya. Ada enggak lah. Ya maksudnya teh lamun dibuka mah eta teh aya WC jongkok jeung WC duduk. Nah, kan. Ini WC jongkok anu biasa nah. Anu aya tulisan VIP ieu teh biasana duduk pisan ripuh tidak ada kreo. Ripuh euy tidak ada kreo mah euy. Wuh, kru, ah, pecatan kira kru nah. Ini dapur bersih guys ya, sama dapur kotor. Oh iya tak iya, listrik sebesar 16.500. Jangan takut, mati lampu. Lain ti dia asupna, ti dia. Bang Ria, keluarga. Ayolah. Thank you.
teka rekam woy biar rek labu tuh. Ini mata udah lelah. Tampil di kamera juga harus sama di make up juga gitu ya. Harus sama di make up biar glowing gitu ya, mau masuk YouTube deh tuh. Ini kucel and the kumon coba. Toiletnya ah. Toiletnya guys. Apa buruan booking, pokoknya mau booking. Ini bisa dipakai buat perpisahan, buat nikahan, halal bihalal nanti coba. Cocok tuh, luas banget, luas pisan, jadi bisa jaga jarak sakramik gitu. Lihatnya sakramik sakramik tung 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 ah. 800 apa tuh. Luas pisan atuh, lihat mewah ya tuh. Termewah atuh. Teramazing ya di Sukabumi lah. Genset teh 30 KPA. Yang di belah mana? Gedung beres. Mendingnya. Baru kali lewat. Parkirannya teh luas, bisa buat kapasitas 200, 400 mobil gitu. Itu nungudut kade kasur. Leles masih. Nah, di samping gedung Rigi ini ada Zen Futsal. Ya, Zen Futsal itu di dalamnya tuh ada futsal. Ada futsal 2 lapang sama fitness ya, sama buat fitness. Jadi buat kalian yang mau jogging-jogging, fitness-fitness gitu bisa di situ ya. Terus futsal. Oke. Beres guys. Sip. Coba sip pernah rekin ngajaran nguriling sip. Di tengah tuh mana itu coba? Hah? Di tengah tuh. Itu abang pet di nguriling. Oh setengah. Setengah lapang. Oke. Singgah ya tuh. Siap. Oh. Bukan dia, ayah kaji ni. Lumpang macam ni. Siap, 1, 2, 3. Karena tugas sudah selesai, bagian kita ya sekarang buat memenuhi Instagram. Hah? Sok we, kamera bawa, HP bawa. Bebas. Sahau ini lagi foto nama. Mereka mana di foto nama? Orang nu moto mana gitu? Mana orang nurek di foto nama? Mana nu moto?
Oke, guys, kita akhiri dulu video kali ini. Ya, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari gedung buat acara nikahan atau perpisahan sekolah ataupun acara lainnya. Silahkan langsung aja ke Gedung Rijia Jahra. Ya, bisa langsung hubungi ke Puni atau Sony. Nanti nomornya di kolom deskripsi. Oke, Ican pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.